warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satu Akuntansi 2. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai biografi salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Selamat menyaksikan. Masih sedikit yang mengetahui siapa yang Muhammad Tamrin dan perjalanan hidupnya. Siapa sih yang Muhammad Tamrin sebenarnya? Muhammad Husni Tamrin merupakan putra Betawi yang lahir di Sawah Besar pada tanggal 16 Februari 1894 dan dibesarkan di lingkungan yang taat dengan agama Islam. Nama panggilan MH Tamrin sewaktu kecil adalah Mat Seni. Panggilan Mat Seni diperoleh karena kebiasaan orang Betawi, nama panggilan seseorang sering menyingkat nama lengkapnya. MH Tamrin mengikuti pelajaran sekolah menengah pertama di Bons Institute, kemudian lanjut ke Koninglin 3 School atau setingkat sekolah menengah atas pada tahun 1920. Pada masa inilah Husni aktif organisasi dan mengikuti perkembangan pergerakan pemuda Indonesia seperti Rapat Budi Utomo tahun 1915 dan Kongres Pemuda tahun 1926. Pada usia 25 tahun, Husni sudah resmi menjadi anggota Dewan Kota Praja Batavia atau Gemeenteraad Batavia. Di dalam dewan inilah Husni menunjukkan kepedulian untuk membela rakyat pribumi seperti masalah martabat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesejahteraan bagi penduduk-penduduk pribumi di Batavia untuk membuka usaha. MH Tamrin juga mendirikan perkumpulan kaum Betawi tahun 1923 atas kecemerlangannya membawa dirinya ke jenjang jabatan Wakil Wali Kota atau Ioko Burgermeister II Batavia, kemudian jadi Wakil Wali Kota I pada periode pemilihan berikutnya. Kegigihan dan semangat MH Tamrin di tingkat Kota Praja ternyata bergema sampai ke Dewan Pertimbangan Rakyat Hindia Belanda atau Volksraad van Nederlands Oost-Indië dan mengantarkannya untuk menjadi anggota resmi di lembaga itu mulai tanggal 16 Mei 1927. Pada tahun 1935, MH Tamrin terpilih kembali menjadi anggota di Volksraad dan berkesempatan untuk lebih lanjut memperjuangkan ideologi nasionalismenya. Pada tahun yang sama, terjadi peleburan partai-partai kedaerahan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan MH Tamrin menjadi Ketua Departemen Politik. Tokoh MH Tamrin adalah seorang tokoh pejuang yang luar biasa, yang sangat cerdas dan sangat berpikir ke depan. Pemikirannya luas dalam perjuangannya memerdekakan Indonesia. Muhammad Husni Tamrin meninggal pada tanggal 11 Januari 1941 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Bifak. MH Tamrin merupakan sosok putra Betawi yang terlahir untuk mengabdikan dirinya bagi kehidupan bangsa. Ide atau gagasan terhadap kemajuan, kesejahteraan, kehidupan rakyat pada masa itu masih terasa hingga saat ini. Sosok pejuang MH Tamrin melakukan perjuangannya dengan pemikiran dan diplomasi yang memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari video biografi singkat tersebut, kita mendapatkan banyak hal yang menjadi pelajaran dalam hidup kita. Sosok MH Tamrin adalah seorang pemimpin yang sederhana, rakyat, dan berjuang demi kepentingan rakyat. Menyadari kita bahwa segala tindakan untuk menuju masa depan haruslah dilandasi dengan semangat juang tinggi dan berorientasi kepada kepentingan bangsa. Kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa meniru dan melanjutkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh MH Tamrin.